Halo permisa, jangan lupa ya di subscribe channel Bang Toing. Buat yang udah subscribe, saya doain dah biar rezekinya ngalir terus. Selamat menikmati. Ahai deh. Ing, ngabu burita yuk. Bete Ing di rumah mulu. Lah, bocah. Nyaut kagak, ngomong kagak, main pergi aja. Hei, lu ngapa sih? Eh, buse. Kayak wadon men lu. Ngapa sih lu? Kagak biasa-biasanya lu. Hah? Bener kalau kata Cimeng ini mah. Kalau semua ada sangkut pautnya sama Neng Sari. Kasian juga gua sama Toing kalau begini terus. Padahal kan dia tinggal ngeluarin duit, urusan kelar. Tapi kali ini dia benar-benar nunjukin semua ketulusan dia tanpa harus punya duit. Huh, apakah ini efek terlalu lama menganggur sampai-sampai menjadi gila? Gila? Siapa tat gila? Oh, kirain kau bicara sendiri karena sudah stres. Eh buse, kaget tat. Saya lagi dumul aja efek teman saya yang lagi galau karena cinta. Oh, cinta. Ya, memang sudah sewajarnya. Cinta itu membuat kita galau. Dan karena cinta, kita juga bisa jadi sengsara. Memang siapa kawan nakauk yang sedang galau? Toing tat, gara-gara kagak direstuin sama orang tua perempuannya. Oh, begitu? Sungguh, sungguh kasihan. Saya jadi teringat kata-kata almarhum bapak saya. Kalau cinta itu deritanya jadi akhir. Eh, buse, itu mah kata-kata tipat kaitan. Tapi sebelum tipat kai, bapak saya sudah lebih awal mengatakannya. Oh, jadi Patkai nyontek sama almarhum bapaknya Ustadz ya? Ya, begitulah kiranya. Ya sudah, saya akan bantu doa untuk Natoing agar cintanya tak seperti Jenderal Tiengpeng. Ya sudah, saya mau ke kota kamar dulu. Oh, maksud saya ke musola. Ya, begitulah sekiranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tad. Rezeknya emang kagak kemana dah. Mayan buat beli gorengan sama Mang Golden sama es kelapanya Mang Tolai. Mat, ayo Mat buruan. Nanti sore kalau kada Pak Lurah, Ucok mau datang ke rumah Pak Lurah ngelamar Neng Sari. Buset dah, buru-buru amat Ucok. Takut kesaingan apa sama Toing dia? Bukannya begitu, Medet. Pak Lurah takut Sarinya dibawa kabur lagi sama Toing. Masa kita harus nyulik Toing dua kali sih? Wah, gua kudu rekam ini mah. Iya juga ya. Sebenarnya aku juga kagak tega mukulin Ron. Habisnya mau gimana lagi? Kalau udah dapat perintah dari atasan, bisa kagak dapat THR kita lebaran. Itu lo tahu. Gua juga kalau kagak butuh-butuh banget, kagak mau gua nyulik Toing. Masalahnya tuh bocah kagak ngelawan sama sekali, mentang-mentang dia cinta. Ya, namanya juga anak muda. Udah ayo. Ngapa jadi kongko di sini kita? Ngapa lu ngeliatin gua? Eh, kagak mang. Saya lagi nyari duit saya yang jatuh, mang. Nih, udah ketemu, mang. Udah ya, Mat. Akhirnya ketemu bukti yang kuat juga gua. Mampus lo, Pak Lura. Jabatan lo akan segera berakhir. Wah! Rasakan ini, Pak Lura. Rasakan itu. Wah! OTW rumah doer. Begitu, Wer, ceritanya. Oh, lu sama Cimeng ternyata udah nemu bukti. Lu ngapa kagak bebacot dari kemarin? Udah yuk, kita ke rumah Cimeng. Kalian ambil bukti CCTV agen Madura. Gas, Rod. Buset, kagak puasa lu pada. Sial dangkalan bener dah lu. Eh, ada Mang Doer. Anu Mang, anak saya kan masih nete Mang. Jadi saya kagak puasa Mang. Apa hubungannya anak lu nete, lu yang kagak puasa? Emang lu yang netein? Meng, Meng, alasan lu di luar akal manusia, Meng. Lu ngapa li kagak puasa juga? Kalau saya mah mengatasnamakan solidaritas, Mang. Masa Cimeng minum, saya diem aja, Mang. Kagak fair dong. Iya, dialah. Medet juga lu, li. Udah, Wer, angkut Cimeng. Kita ke agen Madura ngambil bukti CCTV. Ayo, Meng, kita ngambil pile CCTV agen Madura. Ngapain ke sono, Mang? Orang pilnya udah sama saya. Nih, hidupin inframerah lu, Mang. Saya kirim. Eh, buse, masih inframerah aja mainannya. Syarit aja, syarit. Eh, yaudah nih, syarit, Mang.
Wah, udah kumpul nih buktinya. Udah yuk, kita ke polsek. Mau ngikut kagak lu, Meng? Lah, ngikutlah. Emang saya yang paling antusias untuk membongkar kasus Mang Toing. Masa saya diem aja? Iya, Mang. Gua juga kagak terima mamang gua digituin. Pokoknya, kalau kagak diproses, biar gua yang proses tuh, Pak Lurah. Kagak tahu kali gigitan tokek gua. Ya udah, Wer. Ayo, gas trot. Kuy trot. Assalamualaikum. Kenapa, Nyak? Gimana kabar lu, Tong? Alhamdulillah sehatnya. Jangan goro, Ing. Sehat kok, muka lu kayak murung begitu. Cerita sama Nyak, Tong. Kagak, Nyak. Toing bebe aja dah. Ngomong-ngomong, Nyak udah muterin Ka'bah belum, Nyak? Udah, Ing. Nyak seneng banget, Ing. Di bulan suci bisa ke tanah suci ngeliat Ka'bah. Nyak bersyukur banget, Ing, bisa doa di sini. Sekalian doain Toing biar cepat-cepat jadi sama Neng Sari. Ya Allah. Terima kasih banyak, Nyak. Semoga semuanya lancar, Nyak. Toing kangen sama Nyak. Toing pengen banget Nyak pulang. Sabar ya, Tong. Nyak bakalan pulang kok. Ya udah, Nyak mau sholat asar dulu ya. Assalamualaikum. Iya, Nyak. Waalaikumsalam. Ya Tuhan, begini amat ya cinta. Deritanya tiada akhir. Aduh, andai kagak ada cinta di hati ini untuk Neng Sari. Kagak begini banget gue jadi orang. Dihina diem, diculik diem, dipukulin diem. Terberak teh muda sini rumahnya gue. Kalau diem aja. Permisi. 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 Wah, Nah Ucok udah sampai. Silakan masuk, silakan masuk. Waduh, maaf ya, rumahnya berantakan. Oh, gak apa-apa, Pak. Yang penting saya jadi nikah sama Neng Sari habis lebaran. Dan rumah Bapak akan saya rapikan seperti istana. Bisa aja mas ini. Oh, iya Pak. Perkenalkan, ini Bapak saya, Pak. Kalau ibu saya udah gak ada, Pak. Oh, ini Bapak Mas Ucok. Maaf ya Pak, baru enggak. Loh, kok gak mirip ya? Ya sudah, mari kita bicarakan hari baiknya. Ma, panggil Sarinya, Ma. Iya Pak. Jangan bergerak, Anda saya tangkap. Ampun Pak, ampun. Saya cuma orang tua sewaan Pak. Lah, ditangkap kenapa saya? Anda kami tangkap dengan tuduhan penganiayaan dan penculikan saudara Toing serta penggelapan dana bansos. Loh, mana buktinya Pak? Saya ini lurah terhormat loh Pak. Gak mungkin saya melakukan itu semua. Sudah, jelaskan semua nanti di kantor kami. Ya Allah, Bapak. Bapak. Lu ngapain ngaku? Kalau cuma orang tua sewaan doang. Maaf bos, saya panik bos. Udah kita pulang, dan kita ketahuan. Ya Allah, berarti Bang Toing sembunyiin semua ini dari Sari. Kalau dia udah diculik dan dianiaya sama Bapak Sari sendiri. Pokoknya, Sari harus ketemu sama Bang Toing.